Jahat banget sama Dinda kayak gini sama Manita. Gak mau lapor polisi aja. Udah terlalu menyesal Dinda. Balaskan dendam gua ke dia. Kamu sebaiknya keluar dari sini. Atau mungkin kamu tinggal sekali dengan kakak kamu yang pereman besar itu. Kamu ada hubungan sama perempuan yang namanya Vanessa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Jumpa lagi sama Mas Mimin yang akan membahas alur cerita sinetron Love Story The Series, tentunya yang semakin hari semakin seru ya guys. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di adegan berikutnya di mana Argadana begitu sangat tegas sekali kepada si Maudi, tetapi bagaimana dengan pendapat si Ken yang saat itu mendengar bahwa Argadana harus menuntut Mama Dinda? Lalu bagaimana dengan si Haris yang saat ini sudah dipermalukan oleh si Dinda? Dan di adegan berikutnya juga guys, kita bakalan disuguhkan dengan si Argadana yang bakalan menyinggung si Arman. Dan perihal tersebut bakalan membuat perang dunia antara Emily dan juga Argadana. Dan berkemungkinan juga si Argadana bakalan membuat perhitungan kepada Arman dan bakalan mengusir Arman dari rumahnya. Dan apakah ini semua bakalan berhasil? Tentunya saksikan sinetron Love Story The Series tentunya yang tayang nanti sore hanya di SCTV 1 untuk semua. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung guys, silahkan tekan dulu tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini ya. Dimana di adegan berikutnya kita juga bakalan disuguhkan dengan si Atar yang saat itu dikeroyok oleh segerombolan anak geng motor pada saat si Atar sedang sendirian. Dan yang lebih mengejutkannya lagi ketika Madina melihat si Atta yang sedang dipukulin oleh segerombolan anak geng motor, tentunya Madina tidak mau tinggal diam hingga Madina kena tonjok tuh guys. Nah guys, sebelum lanjut lagi mari kita doakan buat pemain dan para kru sinetron Love Story di series agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan rezekinya. Dan kita doakan supaya sinetron Love Story The Series kedepannya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin amin ya robbal alamin. Dan seperti biasa guys, Mas Mimin juga ingin absen dulu nih kalian penggemar sinetron Love Story The Series. Dari daerah mana aja nih, silahkan absen di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa berikan like-nya juga ya guys, terima kasih. Di adegan berikutnya di mana saat itu si Argadana benar-benar sangat tegas ya kepada Maudi, sehingga saat itu Maudi pun mengatakan kepada Papa Arga bahwa Tante Dinda sudah benar-benar kelewatan. Lalu apakah Maudi bakalan tega untuk menuntut si Tante Dinda? Berkemungkinan si Maudi bakalan mengatakan perihal tersebut kepada Wilantara ya. Dan mudah-mudahan si Tante Dinda bakalan insap deh, karena mudah-mudahan Wilantara bisa tegas kepada istrinya dan bisa membuat Dinda jera agar Dinda tidak melakukan sewenang-wenangnya kepada si Anita. Memang permusuhan antara Anita dan juga Dinda memang benar-benar membuat keluarga Arga dan juga Maudi semakin bertubi-tubi ya guys. Jadi si malakama jadinya ya. Lalu bagaimana si Arman yang bakalan pergi dari rumahnya si Argadana? Waduh-waduh, pastinya bakalan seru dan terjadi peperangan banget nih guys antara keluarga Argadana dan juga si Emily. Thank you.
Thank you.